Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat datang di roomnya Bang Mahis Channel. Insyaallah sekarang kita akan berbagi atau sharing tentang tutorial pukulan dasar. Insyaallah ya, Hadro, itu biasanya diiringin dengan musik selawas sama seperti rawis dan kosidah. Untuk Hadro, ini pukulannya ada 6. Jadi yang pertama mungkin ada pembukaan, ada vokal, ada naik atau angkatannya, terus chord, tidak sama penutup terakhir. Oke. Untuk saat ini insyaallah akan, sebelumnya izin mohon maaf untuk sharing, kita saling berbagi tentang hadroh. Nah insyaallah ya, mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat dan kita siarkan musik Islam. Oke. Belajar pukulan pembukaan, dan sebelumnya mungkin mohon maaf untuk Hadro, biasanya kan begini ya. Nah, untuk pukulannya hidungnya dibuka seperti ini, mohon maaf. Nah, tangannya dibuka, dibuka ya. Nah, seperti itu. Kalau otaknya ditutup, jadi tak. Nah, seperti itu. Sekali lagi, pembukaan saya sendiri, contohnya seperti ini. Ini sekali lagi. Nah, bisa dipahami. Jadi ada tung tak tung tung tak tung. Nah, kalau bisa ini nanti sambil ditulis ya, nah, biar nggak lupa. Kalau lupa kan catatan kan gampang. Nah, saya ulangi lagi untuk pembukaan. Nah, seperti itu. Oke, di sini juga sama, ada tanya jawab A, OB-nya gitu kan, untuk vokal. Terutama vokal ya. Vokal itu pukulannya seperti ini. Kita lanjut untuk vokal ya. Vokal. Lagi. Tung tak tung 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 tak tung. Seperti itu. Sekali lagi. Silam batu. Nah, itu silam ayam. Bentuknya ya. Nanti bisa dilihat di titiknya. Nah, untuk polanya dung gitu. Untuk sekarang naik, kita sambil belajar naik, atau yang kedua itu naik angkatan ya, yang sebetulnya angkatan itu seperti ini. Ya lagi. Di untuk angkatan itu ada main agak panjang ya, itu kayak kalau disebutnya, kalau dari apa tuh rempelnya ya, rempelnya kayak yang mau masuk ke ref itu. Nah, dung tak tak dung dung tak 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 dung 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 dung. Sekali lagi. Dung 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 dung. Nah, itu untuk naik atau angkatnya. Nah, selanjutnya yaitu yang ketiga, pukulan chord. Chord di sini ya, contohnya seperti ini, sama hampir sama kayak vokal, cuman yang dungnya itu di bawah.
Contohnya seperti ini. Lambatnya. Sekali lagi. Dan yang keempat itu ada jeda ya. Jeda itu kayak semacam gitu ya, ada ya seperti itu. Itu jeda ini pokoknya seperti ini. Maaf. Jeda lagi. Saya ulangi. Selamat ini. Jedanya dung tak dung tak tak dung, itu versi A nya itu yang jeda ya. Nah seperti itu bagaimana dimengerti ya. Itu yang terakhir yaitu ada penutup ya seperti ini, mohon maaf. Lebih lambatnya. Nah, gitu. Itu pukulan penutup dan alhamdulillah dari vokal naik chord jeda sama penutup sudah dicontohin ya, mudah-mudahan itu bisa cepat bermanfaat dan bisa dipahami gitu ya. Dan sekian, mohon maaf bila masih ada kesalahan dan kekurangan untuk yang sudah lebih paham mungkin ya. Kalau ya, nanti jangan lupa gak apa-apa di komentar atau oh gini nih pukulannya gak apa-apa. Jadi kita di situ saling berbagi, saling sharing gitu ya. Kita siarkan musik islami seperti itu. Sebelumnya terima kasih banyak, mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.